ya. Selamat sore Om. Selamat sore. Dari mana nih? Dari Cikampek. Cikampek. Ya. Nama timnya apa nih? Yang Jumbolong Tim. Waduh, seksi sekali. Iya. Ini saya lihat trofinya banyak nih. Iya. Hat trick Om. Hat trick. Iya. Dan BOB, ini Om. Juga BOB juga ya. Iya Om. Mantap. Last eksklusif akhir tahun. Mantap. Kerawang, DNBC. Ini namanya siapa nih? Pirates. Hah? Ini yang tadi hat trick ya. Iman Kidul. Bawa Murai Batu juga. Bawa. Nih. Namanya siapa Om? Barok. 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 Nominasi kelima. Tadi masuk nominasi. Ya. Nah itu di belakang apa tuh? Cucak hijau. Cucak hijau. Komplit sudah ini amunisi dari Cangcut Bolong. Nah, ngomong-ngomong nih soal si Om Gunawan ini, katanya sudah malang melintang di dunia kicau mania, betul? Ya, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dari tahun berapa Om mulai hobi kicau? Tahun 2005. 2005? Ya. Sudah cukup lama ya. Ya. Kacer, kenari, dan ini pleci. Pleci. Ya. Murai batu. Murai. Yo. Iya betul. Betul. Ya. Nah, mulai main pleci tahun berapa? Tahun 2013. 2013. Ya. Berarti sudah malang melintang, udah mulai bersafari ke event-event nasional juga dong. Iya dong. Kemana aja tuh? Itu Press Cup 2016. Luar biasa. Piala Jokowi. Piala Jokowi di Bogor. Mantap. Piala Presiden di Sentul, Ebon Jaya. Mantap. Nah, banyak. Banyak sudah. BNR World. BNR World kemarin ikut. Ikut. Luar biasa. Mantap. Nah, harapannya nih, sekarang kan akhir tahun Om. Mau ke 2020 ya. Harapannya buat Cangcut Bolong Naga SF ya, yang sulit itu mempertahankan ya. Iya betul ya, itu. Satu, keduanya yaitu kekompakan dalam satu tim untuk solid ya, betul. Dalam membina khususnya di tim Cangcut Bolong ini. Harapannya Om? Harapannya untuk ke depan, mudah-mudahan Kicau mania ataupun khususnya pleci PCMI yang ada wadahnya ini tetap konsisten di gelaran dan IO manapun khususnya di Jawa Barat ini. Betul. Itu setuju Om. Dan mudah-mudahan Cangcut Bolong Tim dan Naga SF tetap sukses di tahun 2020. Amin. Amin. Rencananya nih 2020 mau ke gelaran mana nih? Wah, itu yang udah jelas itu Hello Kitty. Hello Kitty ya? Iya. Tanggal berapa itu Om? Tanggal 19 Januari. Mantap. Berangkat Om? Berangkat. Oke. Gaspol. Nah, Om Gunawan. Ini kan si Pirates udah ikutan event besar Presiden Cup, BNR Award, pokoknya event nasional dihajar terus kan. Nah,
pasti pemirsa Kicomania juga penasaran nih, ini perawatannya kayak gimana Cipirate, gimana Om Gun? Sebetulnya sih ya, kalau gitu ya, opini umum itu bahwa kleci itu dokternya mahal. Ya. Harus ini simple ini sebetulnya. Simple. Untuk hariannya aja, ikan pudingnya atau buah-buahannya ini cukup dengan jeruk. Ya. Ya. Purnya untuk harian nggak usah pur lomba sebetulnya. Pur harian yang murah meriah. Terus keduanya masalah doping ini, katakan ya, kalau sekarang ini saya datang itu cuma satu minggu satu kali. Satu minggu cuma satu kali, karena apa? Itu di gelaran-gelaran seperti latihan itu nggak mungkin turun. Gitu. Memang khusus buat gelaran besar, gelaran besar. Berkelas internasional. Ya. Oh, ya. Internasional. Jadi kan ini kalau kita aplikasikan ya masalah doping ini. Iya. Kalau harian itu cukup hanya vitaminnya aja. Vitamin saja itu vitamin yang paling penting ya. Iya. Gimana sih kalau burung itu enggak masuknya vitamin, berarti keseimbangan metabolisme dia itu enggak ada. Betul. Kalau burung digenjot terus birahinya gitu kan. Betul. Kesehatannya enggak dijaga. Berarti harus seimbang. Betul. Yang utama itu perawatan hariannya aja ini. Iya. Perawatan hariannya harus konsisten. Adapun masalah doping itu sama semua kualitasnya. Kalau kita main dosis, kita pakai doping, dosisnya yang berapa persen, maunya yang berapa persen. Tergantung ini karakter dari burung ini. Karena yang membedakan itu kan setiap burung itu karakternya. Iya, betul. Harus mengenal dulu. Iya. Harus paham dulu karakter burungnya. Paling kalau setting harian itu cukup dengan vitamin. Terus kalau mau lomba itu minimal hari Jumat itu udah dikasih semacam metabolik. Iya. Untuk naikkan birahinya. Cuman Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu udah biasa. Iya. Udah cukup ini kayak itu aja. Oke. Okay. Terima kasih Om Gun. Tipsnya mudah-mudahan bermanfaat buat Kicomania khususnya pecinta pleci Nusantara Om Gun. Amin. Terima kasih Om Gun. I kinda like you. Nah, kenalan dulu dong Om, biar nggak selek. Ya, kenalin nama saya Bokel dari Cikampek, tim Cangcut Bolong. Siap. Sah. Sah. Nah, si Om ini pemilik pleci Jimat. Jimat Kidul. Jimat Kidul. Ya. Yang tadi juara satu. Nah, pasti penasaran juga nih perawatannya, tipsnya bagaimana merawat pleci yang baik dan benar. Iya. Gimana nih, Om? Iya, hariannya seperti biasa. Kalau saya nggak terlalu kencang-kencang lah. Iya. Perawatannya cuma pakai larutan aja, larutan kaleng pleci. Sama dietnya cuma ini aja, ulet Hongkong. Oh. Ya. Jadi bisa juga Om dikasih ke pleci kan? Bisa, ulet Hongkong bisa. Iya, iya. Yang penting kita perawatannya ya bersih-bersih kandang lah. Iya, iya. Yang apik kandangnya, dietnya yang konsisten perawatannya, insya Allah manjur. Nah Om, ngomong-ngomong nih, si Jimat Kidul ini sama kan sudah masuk di event-event nasional. Iya. Kalau di lapangan settingannya bagaimana? Kalau tadi kan hariannya kan. Iya. Kalau settingan lapang itu gimana? Settingan lapang tadi ya pakai kroto secukupnya, ngelihat keadaan burungnya gimana bagusnya, kasih krotonya ya secukupnya aja gitu. Jadi
sebelum kita gantang juga kita harus tahu, harus hafal dulu kan karakter, harus karakternya, hafal karakter burung. Iya betul. Kurang betul. Birahi apa ya. Enggak? Maunya kayak ya, gimana? Maunya kayak gimana? Jangan mau kita. Iya. Harus mau burung. Betul. Baru betul itu. Betul. Kita turutin mau burung. Iya. Otomatis ya. Burung juga ikutin. Mau nurutin, ikutin. Iya. Apa mau kita? Betul ya, betul. Betul. Oke Om Gun, jadi si Jimat Kidul itu udah kayak apa ya? Ya udah dijadikan jimat buat tim Cangcut Bolong. Ah betul. Dia yang selalu ngasih penghasilan. Begitu juga kita kalau hasil selalu ngasih hasil yang bagus juga buat dia. Iya betul. Jadi saling membutuhkan, saling menghasilkan. Betul Om. Oke, ya, ya. Terima kasih Om. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan tipsnya bermanfaat untuk kicau mania Nusantara, ya. Khususnya leci mania Nusantara. Siap. Terima kasih Om. Ya, sama-sama.